Kedatangan imigran Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat. Salah satunya di lokasi penampungan di Gampong Kulam, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidi. Warga mendatangi lokasi tersebut dan meminta aparat memulangkan imigran Rohingya ke negara asal. Tokoh masyarakat Batee, Hasan Basri, mengatakan keberadaan imigran Rohingya di wilayah tersebut telah menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, ia bersama warga lainnya meminta pemerintah untuk segera merelokasi para imigran dari Gampong Kulam. Menurut Hasan, akan lebih baik jika imigran Rohingya dipulangkan ke negara asal. Ia pun meminta Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda untuk mendatangkan kapal perang ke daerahnya. Kemudian mengangkut para imigran ke kapal tersebut dan diantar pulang ke Myanmar. Adapun aksi demo di tepi pantai Gampong Kulam dilakukan pada Rabu kemarin dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.